Kondisi musik Indonesia saat ini sebetulnya ada di persimpangan jalan, berarti kita harus tanggapi dengan positif. Dalam arti kita punya banyak potensi, bakat-bakat baru, bakat-bakat muda yang perlu diasah, perlu kita sokong, berikan fasilitas, perlu kita promosikan, perlu kita tampilkan. Dan kedepannya kita harus betul-betul membuat kebijakan yang strategis, bagaimana kekayaan musik kita itu yang saat ini kita masih punya, yang saat ini masyarakat masih nampaknya sangat cintai musik Indonesia ini, bisa terus kita pakai untuk kekuatan bangsa. Nah, kita harus rangkai aturan-aturan hukum yang fair, aturan-aturan yang lebih membela semua pihak, baik itu penyanyi, pemusik, pencipta lagu, kemudian profesi-profesi penunjang seperti IO, promotor, penyedia sound dan sebagainya, agar supaya industri lebih sehat. Dan juga kita harus usahakan agar infrastruktur ya. Untuk industri musik lebih baik, misalnya industri infrastruktur fisik, pertunjukan dan lain sebagainya. Mas, pasca tanya acara ini nih, ada nggak sih dalam waktu dekat mau bikin single atau album? Sebenarnya saya baru mengeluarkan album judulnya Sigma beberapa waktu lalu, tahun lalu ya. Jadi belum sempat buat tapi tadi kan Mas sempat bahas soal regulasi yang mungkin bakal diinginkan di dunia musik. Ini apakah jadi salah satu alasan waktu itu mencalonkan diri jadi anggota dewa atau seperti apa? Iya, memang salah satu alasannya itu, karena saya percaya ini kan negara hukum, segala sesuatu kan diatur oleh peraturan, dan kita harapkan aturan-aturan yang ada tuh tidak asal buat, artinya betul-betul bisa melihat ke depan. Jangan ada aturan yang hari ini bagus, atau 2 tahun lagi bermasalah. Sebisa mungkin aturan-aturan khususnya menyangkut industri kita itu bisa kita lihat keberlangsungannya cukup lama, konsistensinya dan tingkat keadilannya bagi semua pihak itu baik. Dan makanya saya ikutin ke sini untuk melihat aturan-aturan itu bisa dibangun dengan baik, konstruktif dan adil untuk semuanya. Nah, kalau untuk perolehan suara ini kan di dapilnya cukup lumayan besar nih ngalahin Mas Nugroho. Responnya gimana? Iya. Responnya apa nih? Apakah yakin bisa jadi anggota dewa atau seperti apa? Masih ada satu lagi pemilihan ulang di Kuala Lumpur, jadi saya harus menanti itu. Tanggal 10 misalnya ada pemilihan ulang di Kuala Lumpur. Memang sejauh ini suara saya baik ya. Tingkat pertama dari antara sepatai, saya sih berharap sebetulnya teman-teman sepatai masih bisa juga duduk, tapi ada lebih dari satu kursi. Sejauh ini memang saya menjadi tingkat satu dan itu saya senang. Di KL berapa suara? Hah? Di Kuala Lumpur ada berapa suara? Maksudnya? Suara sementara mungkin ada berapa di KL? Oh, saya nggak hafal dulu lah. Yang jelas ada pemilihan ulang di sana dan... Kan ada di berita bahwa ada pemilihan ulang karena ada pelanggaran dan sebagainya. Ada itu anggota PPLN yang bermasalah. Tapi itu nggak merugikan ya, bagi Mas Anca yang sebenarnya melebihi gitu ya suaranya. Nggak berpengaruh ya secara signifikan? Harusnya sih nggak terlalu berpengaruh, tapi kita lihat aja. Saya kan menyerahkan semuanya kepada kuasa Tuhan. Jika memang Tuhan berkenan, saya bisa lanjut menjadi wakil rakyat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.